15 ini ya, saya rasa persediaan juga perlu kita lakukan untuk berhadapan dengan kemungkinan banjir yang dibawa oleh musim tengahujung ataupun monsun timur laut ya, yang bermula minggu ini ya, bermula awal November iaitu sekarang ini. Walau bagaimanapun situasinya berbeza pula pada kali ini ya, kerana yang berlaku banjir pada ketika ini di Perak pula. Banjir kilat yang telah pun berlaku lebih kurang dua malam lepas sana ya. Betul, malam kemarin, dan kalau difahamkan ya, setakat semalam lebih kurang seramai 185 orang daripada 33 buah keluarga dipindahkan ke 5 pusat pemindahan banjir berikutan hujan lebat lebih 4 jam sehingga menyebabkan banjir kilat di beberapa kawasan malam kemarin. Dan pusat pemindahan berkenaan adalah pusat pemindahan Dewan Orang Ramai Kampung Sungai Terap, Dewan Padang Cangkat di Batu Gajah, Dewan Komuniti Taman Bersatu Simpang Bulai, Dewan Hock Kuan Bun serta Dewan Orang Ramai Kampung Tasik. Dan itu antara yang terkinilah yang kita dapatkan semalam. Tapi kita nak dapatkan yang lagi terkini bersama dengan sudah pun berada pada ketika ini di talian, wartawan RTM Perak Muhammad Fauzi Rosli di talian pada ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Fauzi. Ya, waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, perkembangan yang terkini, Fauzi, situasi di sana. Terima kasih. Berikutan banjir kilat yang melanda Ipoh dan Batu Gajah pada petang Rabu lepas, ramai 185 orang terdiri daripada 33 keluarga telah pun dipindahkan ke 5 pusat pemindahan, dan antara kawasan-kawasan yang terlibat adalah di Taman Pulai Raya Simpang Pulai, Taman Cinta Permai, Kampung Seri Jaya Tambahan dan juga Jalan Kuala Kangsa. Dan pada pagi ini yang telah pun memasuki hari ketiga daripada 185 orang yang dipindahkan, hanya tinggal 50 orang terdiri daripada 13 keluarga yang masih berada di satu pusat pemindahan, iaitu di Dewan Komuniti Taman Bersatu Simpang Pulai. 50 orang tersebut terdiri daripada 13 orang lelaki dewasa, wanita 16 orang, kanak-kanak lelaki 12 orang dan kanak-kanak perempuan 9 orang. Manakala 4 lagi pusat pemindahan telah pun ditutup semalam berikutan keadaan banjir yang kembali pulih, dan penduduk mula melakukan aktiviti-aktiviti pembersihan di kawasan rumah mereka yang terjejas. Semalam kru RTM juga sempat meninjau kawasan perumahan Taman Pulai Raya di Simpang Pulai, yang mana keadaan paras air kembali surut dengan keadaan cuaca yang agak baik semalam. Namun penduduk masih lagi tidak dibenarkan untuk pulang ke rumah masing-masing atas faktor keselamatan. Difahamkan juga pihak Jabatan Pertahanan Awam Malaysia, JPAM, turut memantau keadaan turun naik air dalam tempoh 2 jam di kawasan perumahan yang terjejas banjir. Dan dalam pada itu, pihak Majlis Bandaraya Ipoh MBI bersama-sama dengan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS turut melakukan kerja-kerja membuka aliran air keluar daripada kawasan perumahan tersebut. Jadi ketika ini 50 orang masih lagi berada di satu pusat pemindahan, iaitu di Dewan Komuniti Taman Bersatu Simpang Pulai, dan kita mengharapkan agar keadaan cuaca pada hari ini dalam keadaan yang baik, agar penduduk yang terlibat dengan banjir di kawasan perumahan di Simpang Pulai ini dapat kembali ke rumah masing-masing dan meneruskan rutin harian mereka seperti biasa. Fauzi? Ya, saya. Cuaca pagi ini macam mana? Cuaca di pada pagi ini juga cerah, masih lagi dalam keadaan baik, dan selalunya di Ipoh dan juga di kawasan Perak petang saja mula cuaca mulai mendung. Okey. Baik-baik. Terima kasih Fauzi atas laporan yang telah diberikan, yang kata boleh dikatakan penuh dan berinformasi, dan kita pasti akan terus memberikan anda perkembangan dari informasi dari semasa ke semasa. Dan kalau ikut petang nanti bakal mendung, jadi kita tengoklah bagaimana situasinya. Diharapkan tidak menjejaskan dan berlaku lagi seperti malam kemarin. Walau bagaimanapun pada mereka ahli keluarga yang masih lagi berada di pusat pemindahan, supaya sentiasa peka dengan nasihat dan juga amaran yang diberikan oleh pihak yang berwajib.